Oke guys, kembali lagi di channel RD Kenji, channel tersip deh pokoknya. Baik teman-teman, di video kali ini masih kita akan bahas tentang seputar PTube 3.0 ya guys. Oke, kita langsung saja buka aplikasi PTube-nya. Di sini sekarang saya ingin membahas bagaimana cara menukarkan paket ADS program atau misi, paket misi di PTube 3.0 ya guys. Oke, kita ke sayap pojok kanan bawah. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, VP saya sekarang 51,4 dan PU saya adalah 4929 PU ya guys. Nah, kita ke ADS program guys. ADS program. Jadi di ADS program di sini ada pilihan paket ADS program atau paket misi yang bisa kita tukarkan guys. Ini sama dengan PTube 2.0 ya guys, dimana untuk paket basic A itu sama dengan paket bintang level 1 ya guys, dan untuk paket basic B itu sama dengan bintang level 2, basic C sama dengan bintang level 3, kemudian untuk premium A sama dengan paket bintang level 4, premium B paket bintang level 5, dan yang terakhir premium C itu sama dengan paket bintang level 6 di PTube 2.0 ya guys. Nah, untuk keuntungan yang kita dapat sama seperti di PTube 2.0, apabila kita menukarkan dengan harga 1000 PU selama 40 hari, kita akan mendapatkan 1200 PU, dimana 100 PU itu sama dengan 1 PP ya guys. Jadi ini sama dengan 1000 PU itu sama dengan 10 PP. Selama 40 hari kita akan mendapatkan 12 PP ya, atau 1200 PU. Begitupun seterusnya guys. Sekarang saya ingin menukarkan paket basic B ya guys. Paket basic B dimana memerlukan 10.000 PU, nanti akan didapat selama 40 hari totalnya, yaitu 12.396 PU atau sama dengan 123 VP. Jadi kurang lebih saya mendapatkan keuntungan 23 VP ya guys selama 40 hari. Hanya satu paket ini saja. Oke, kita back kembali. Nah, di sini PU-nya ternyata saya kurang nih guys. Baru udah punya 4929 PU. Berarti kurang lebih sekitar 5100 PU lagi ya guys. 5100 PU lagi. Dan kebetulan saya sudah memiliki 51 PU VP, 51 VP berarti dikali 100 menjadi pas menjadi 5100 PU ya guys. Jadi totalnya nanti akan 10.000 PU. Nah, cara untuk menukarkan VP ke PU yaitu kita ke main function. Main function, kemudian di sini kita pilih convert PU. Kemudian di sini karena kita ingin menukarkan VP ke PU, otomatis kita pilih di sininya PP ya guys. Kayak di sininya PP. Kita ketikkan PP-nya berarti 51 PP sehingga akan mendapatkan 5100 PU. Kemudian di sini dimasukkan password kedua. Oke, sudah saya masukkan password keduanya, kemudian transfer now. Exchange sukses, kita back. Bisa dilihat ya guys, 1900. Ini berkurang 51 dan bertambah menjadi 10.000 PU ya guys. Oke, berarti sekarang saya bisa menukarkannya. Kita kembali ke ADS program. Nah, di sini kita bisa lihat harganya adalah 10.000 PU ya guys. Nah, ini kita klik exchange. Nah, PU-nya segini. Jadi cukup sekali. Kemudian pause. Dan di sini kita masukkan password kedua. Oke, sudah saya masukkan. Sekarang konfirmasi. Exchange is successfully ya guys. Oke, kita back. Kita refresh. Sekarang berkurang 10.000 PU. Nah, kita kembali ke ADS program. Nah, kita ke My ADS ya guys. Ini guys. Atau My Misi kalau di PTube 2.0. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah yang sudah aktif ya guys, paket paket yang saya miliki yang sudah aktif. Ini. Nah, ini adalah paket yang baru guys, paket yang baru saya tukarkan
tadi guys, ini kondisinya belum aktif sehingga kita bisa aktifkan dengan cara klik aktif. Oke, aktif. Sehingga mulai besok untuk pendapatan view-nya akan bertambah 309 view per hari ya guys. Ini totalnya sekian. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Sampai jumpa. Terima kasih.